Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Bella Syuhada, di program Bedah Berita Dadakan, yang memberikan informasi terbaru dan terkini, tayang tiba-tiba hanya di layar kaca PNV Channel. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait akan mulai berlakunya sekolah tatap muka bulan Januari 2021 mendatang. Instruksi tersebut direspon positif oleh Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap. Selain berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19, pihaknya juga terus mengumpulkan masukan dari masyarakat, orang tua siswa dan mitra kerja strategis, khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Cilacap. Yang terpenting tetap melakukan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan siswa. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap, Budi Santosa, mengatakan, saat ini proses belajar mengajar masih dilakukan melalui daring. Terhadap orang tua siswa, dimohon untuk bersabar. Titip anak-anak didik kepada orang tua siswa, karena selama 24 jam ada di bawah pengawasan orang tua. Peran orang tua sangat luar biasa, karena itu mari kita jaga bersama-sama agar anak tetap cerdas dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santosa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menginformasikan bahwa terkait dengan rencana tindak lanjut dari arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyerahkan seutuhnya proses pembelajaran pada saat era pandemi COVID-19 ini. Pada bulan Januari mendatang dipersilahkan untuk melaksanakan tatap muka. Khusus untuk Kabupaten Cilacap tentunya kami terus sedang mengevaluasi, mempersiapkan, dan tentunya pada saatnya nanti ini tergantung sekali kepada kondisi dan situasi pandemi di Kabupaten Cilacap. Sarana-prasarana, APD, dan pendukung-pendukung lainnya di setiap sekolah sedang kita evaluasi terus untuk kita artinya untuk bisa memantau bagaimana kesiapan masing-masing sekolah, terutama yang sudah itu menjadi piloting untuk tatap muka. Tetapi pada akhirnya nanti kami tetap minta terus masukan dari masyarakat, dari orang tua, dan seluruh mitra-mitra strategis dunia pendidikan Kabupaten Cilacap untuk bisa memperkaya khasana diskusi kita dalam rangka mempersiapkan pada saatnya nanti seperti apa. Karena tetap keselamatan dan kesetaraan anak didik dan pendidik itu sendiri yang menjadi utama. Untuk sampai dengan saat sekarang ini, secara prinsip kita masih daring, luring, dan kombinasi. Sehingga saya mohon doa restu kepada semua saja agar pada saatnya nanti kita akan menentukan sejauh mana kesiapan teman-teman sekolah dan semua saja yang terlibat untuk melaksanakan tatap muka. Pemirsa, itu tadi Bedah Berita Dadakan. Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini bagi pemirsa semuanya. Saya, Bella Syuhada, pamit undur diri. Ketemu lagi tiba-tiba, tentunya hanya di layar kaca PNV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.